Lagi dakwaan kononnya sistem pengkalan data utama padu digodam. Dakwaan dibuat seorang pengguna platform X. Turut dilampir, teks didakwa dihantar penggodam yang mengugut mahu menjual data pengguna sistem. Sembahkan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Ia juga sebenarnya dakwaan lama dan pernah dinafikan pengendali sistem. Malah tangkap layar yang dikongsi dalam muat naik berkenaan adalah hasil suntingan. Pasukan padu memberi jaminan keselamatan data dalam sistem itu kekal utuh. Jika ada sebarang kemusykilan, orang ramai diminta menghubungi pihak berwajib. Usah terpengaruh dengan dakyah tak benar. Berkongsi cerita tidak betul dengan menyebarkan berita palsu adalah kesalahan. Mereka yang terpengaruh pula berisiko tercicir daripada terima bantuan kerajaan atau subsidi. Terima bahan fitnah atau disyaki tak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.